Rawatan ke atas penyakit kini lebih berkembang apabila ia bukan sekadar bantuan perubatan semata-mata. Penjagaan daripada segi pemakanan umpamanya kini dilihat mampu membantu dalam penyembuhan pesakit, terutamanya bagi mereka yang mendapat rawatan di unit rawatan rapi. Dapatan itu dikongsi menerusi sebuah seminar yang diadakan di Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur pada Khamis. Seminar yang pertama kali diadakan ini bertujuan meningkatkan kesedaran dalam hal pengurusan pemakanan klinikal untuk pesakit kritikal. Bagi pegawai dietetik kanan Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Kuala Lumpur Dr. Romzi Muhammad Ali, pihaknya komited menjadikan pengurusan makanan sebagai salah satu kaedah menguruskan pesakit. Tapi kita mempunyai masalah dari segi bilangan dietitian yang tidak mencukupi. Ya. Tapi sekiranya walaupun tak mencukupi, kita memang komited untuk bagi rawatan diet yang terbaik untuk pesakit, terutama pesakit di ICU yang memang kemungkinan mungkin boleh menghadapi masalah malnutrisi jika tidak diberi sokongan pemakanan yang berpatutan atau baik. Perkara itu turut disokong oleh pengarah hospital Kuala Lumpur sendiri, Datuk Dr. Zaininah Muhammad Zain. Untuk perawatan pesakit, ubat yang mustahak, pemakanan pun mustahak. Sebab apa kita bagi ni perhazaman. Kan? Jadi kita memang nutrisi satu bahagian yang penting sekarang ni. Sebab tu kita ada tiap-tiap ward, insyaAllah kita adakan pegawai dietetik. Sekali gabung dengan doktor, jadi dia boleh plan rawatan pesakit tu lebih mantap. Ini adalah supaya kita dapat outcome tu, kita kata pesakit akan sembuh dengan cepat dan pesakit akan lebih faham rawatan yang diberi kepadanya. Seminar ini juga berfungsi untuk mewujudkan keseragaman dalam pengamalan penjagaan pemakanan pesakit kritikal ke arah HKL sebagai hospital premier di negara ini.